podcast Kika Jafar dengan NIM N1D1119095. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu materi yang pertama, ciri khas dari suku Moronene. Ciri khas dari suku Moronene adalah suku yang selalu hidup berdampingan dan berkelompok. Selain itu juga ciri khas dari bahasa Moronene yaitu menggunakan awalan kata. Yang kedua adalah persebaran suku Moronene. Persebaran suku Moronene terdapat di beberapa daerah yang berada di Kabupaten Bombana, yaitu Rumbia, Poleang yang artinya tempat penyerbangan, Kabaina atau Toko Tua, di mana daerah berada di pulau dekat dengan Buton. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melawarni, NIM N1D1119101. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Rusmini. Di sini saya akan menjelaskan seputar mata pencaharian orang Moronene. Yang pertama yaitu corak kehidupan ekonomi. Dilihat dari corak kehidupan ekonomi orang Moronene di zaman dulu, suku Moronene memang tidak terlalu terpuruk secara ekonomi karena sumber daya alam mereka yang subur dan rata. Suku Moronene adalah peramu. Mereka cukup menunjang secara ekonomi, misalnya beras. Suku Moronene tidak pernah kelaparan karena tidak ada kesediaan pangan. Akan tetapi mereka memiliki hasil kebun yang istilahnya suku Moronene dengan menanam padi atau montasu, yaitu padi di ladang. Setelah hasil panen padi, mereka sebagian disimpan dan sebagian lagi dijual untuk kebutuhan lain. Jadi secara ekonomi, suku Moronene juga tidak terlalu jauh beda dengan suku-suku lainnya. Yang perekonomiannya, mereka lebih pada sistem perdagangan. Yang kedua yaitu bercocok tanam, berburu, dan berternak. Suku Moronene juga tidak hanya fokus bercocok tanam, berburu, akan tetapi mereka juga berternak. Berternak bukan pada saat sekarang, tetapi di zaman dulu. Berjalannya waktu, dalam beternak di zaman sekarang, khususnya masyarakat adat Hukaya, Laya, masing-masing punya ternak dijaga. Namun ada aturan yang perlu ditaati bagi peternak, yaitu ada waktu tertentu dilepas dari kandang masing-masing apabila musim tanam sudah selesai. Tapi apabila musim tanam belum selesai, maka ternak-ternak tersebut tidak diperbolehkan. Dan jika ada ternak terlepas, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan adat. Namun yang terpenting dalam bercocok tanam suku Moronene dengan Mo'oli. Mo'oli ini adalah salah satu trabelandis yang dilakukan suku Moronene sebelum melakukan kegiatan bercocok tanam, yang artinya meminta permisi pada Maha Kuasa Sang Jagat agar dalam bertani bisa diberikan rezeki yang banyak dan tidak ada. Masih dalam mata pencaharian suku Moronene, yaitu poin keempat, tukar-menukar. Tukar-menukar pada suku Moronene di zaman dulu memang terjadi, di mana suku Moronene yang sebagian besar hidupnya adalah meramu dan bercocok tanam. Hasil dari kebun mereka tukarkan dengan ikan dan lain-lain jika mereka tidak memiliki alat tukar, yaitu uang. Poin kelima, integrasi sistem ekonomi. Integrasi dalam sistem ekonomi suku Moronene juga tidak terlepas dari perdagangan tradisional maupun modern. Tentu mengikuti perkembangan-perkembangan pasar, namun tidak terlepas tradisi, yaitu menjual hasil pertanian dan bercocok tanam mereka dengan menjual di pasar-pasar tradisional. Integrasi sistem ekonomi pada suku Moronene juga tidak terlepas dari interaksi mereka dengan perdagangan lain, khususnya keluarga suku Bugis. Hal inilah budaya-budaya yang saling terjalin
untuk saling menguatkan sistem ekonomi. Suku Morenene salah satunya juga tidak terlepas dari rasa persaudaraan antara suku Morenene dan suku Bugis yang disebut dengan Tanduale yang artinya sumpah persaudaraan. Poin keenam yaitu asas mata pencaharian suku Morenene. Mata pencaharian suku Morenene adalah lebih banyak bertani dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi mereka. Sistem pencaharian tersebut tentu tidak terlepas dari alam sekitar dengan tanah yang subur dan aliran sungai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukmawati, Stambuk N1 D1 19107. Saya dari kelompok 5 mata kuliah kebudayaan Sultra. Jadi saya akan memaparkan sistem teknologi tradisional orang Morenene. Di bagian bidang pertanian, mereka memakai yang namanya karambau atau kerbau. Yang kedua ada bajak, yang ketiga ada sube, yang keempat ada parang, dan kelima ada tombak. Adapun alat modern di bidang pertanian ada namanya hand tractor. Alat-alat tersebut terbuat dari bahan dasar teknik pembuatan dan bentuk dari tiap-tiap alat pertanian. Teknologi tradisional orang Morenene itu menjadi sebuah anugerah yang menjadi sebuah ciri khas dalam suku Morenene. Perkembangan zaman budaya adalah salah satu yang mempersatukan suku Morenene yang dapat membedakan suku-suku lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Handayani dengan NIM N1D1-19105. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari saya, Sukmawati, yaitu sistem teknologi tradisional orang Morenene. Yang ketiga, yaitu teknik pembuatan. Teknik pembuatan di sini, yaitu dibuat sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing pemesan. Kemudian alat yang terbuat dari kayu sebagai alat pemajak atau segala sesuatu yang terbuat dari kayu keras dan dibentuk khusus. Yang keempat yaitu bentuk dari tiap alat peralatan. Bentuk dari tiap alat peralatan di sini yaitu terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, bentuk panjang. Bentuk panjang dan mempunyai mata baja yang terbuat dari kayu. Yang kedua, bentuk L yang digunakan sebagai alat lumput yang terbuat dari besi dan didesain khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yunita Mauliani dengan NIM N1D1-119. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang organisasi sosial orang Morenene. Adapun organisasi suku Morenene yaitu budaya. Budaya adalah salah satu wadah untuk mempersatukan suku Morenene. Sebagai salah satu warisan nenek moyang suku Morenene. Budaya, ada beberapa budaya dalam suku Morenene. Budaya Meta Dua Al Le adalah sumpah persaudaraan kedua etnis, Bugis dan Morenene, sehingga secara sosial tidak terlepas dari ikatan tersebut. Hal ini menjadi budaya baru di kalangan kedua suku tersebut yang tetap terjaga dengan baik sampai sekarang. Budaya pernikahan, pernikahan atau perkawinan ini adalah salah satu wujud sosial di kalangan suku Morenene yang disebut dengan Mowindahako Mesabahako, yaitu pelamaran pada seorang gadis. Hal ini adalah salah satu bentuk sosial yang dilakukan oleh suku Morenene dalam melangsungkan sesi interaksi terhadap orang lain sebagai wujud pelaksanaan
budaya pada suku Merenene. Selain itu juga sebuah organisasi sosial yang tidak terlepas dari suku Merenene, yaitu arisan atau les. Dalam bahasa Merenene yaitu bobotoa atau kebersamaan dalam segala hal. Hal ini sering dilakukan apabila ada keluarga yang kena musibah, baik kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan yang lain-lainnya. Inilah wujud organisasi sosial yang dilakukan suku Merenene di kampung adat Hukaiae Leae. 1. Sistem kekerabatan atau lingkaran hidup, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sistem kekerabatan dalam lingkaran kematian, kelahiran, perkawinan ini selalu dilakukan yang disebut dengan bobotoa. Sistem tersebut selalu tercipta dengan baik dalam kekerabatan suku Merenene. Hal ini menjadi tradisi dan kebiasaan untuk dilakukan setiap lingkaran yang ada, karena bobotoa bisa menjadikan seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga lainnya, sehingga selalu merasa kebersamaan menjadi seni dalam kehidupan sosial budaya pada suku Merenene. Baik, itulah penjelasan dari saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windang Sri Wulan dengan NIM N1D1 19117. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sosial orang Merenene. Adapun organisasi suku Merenene yaitu budaya. Budaya adalah salah satu wadah untuk mempersatukan suku Merenene sebagai salah satu warisan nenek moyang suku Merenene. Inilah wujud organisasi sosial yang dilakukan suku Merenene di kampung adat Hukaiae Leae. Pertama, sistem kekerabatan, lingkungan hidup, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sistem kekerabatan dalam lingkaran kematian, kelahiran, perkawinan ini selalu dilakukan dengan bobotoa. Sistem tersebut selalu tercipta dengan baik dalam kekerabatan suku Merenene. Hal ini menjadi tradisi dan kebiasaan untuk dilakukan setiap lingkaran yang ada. Karena bobotoa bisa menjadi seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga lainnya, sehingga selalu merasakan kebersamaan menjadi seni dalam kehidupan sosial budaya pada suku Merenene. Kedua, sistem politik dan stratifikasi sosial. Sistem sosial dan stratifikasi sosial secara politik bahwa suku Merenene juga tidak terlepas sejarah, karena yang ada antara Saiwigading. Hal ini secara politik juga tidak terlepas dari stratifikasi sosial yang disebut dengan tandaulea budaya. Inilah yang mempersatukan kedua etnis sebagai ikatan politik sosial. Secara fundamental sampai terwujudnya sebuah Assalamualaikum.
isinya serta asal manusia. Kaitannya alam semesta dan isinya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang tentunya selalu menjaga alam. Isinya tentu kewajiban manusia karena semua adalah ciptaannya. Dua, Tuhan, Dewa, dan manusia. Tuhan adalah maha penciptaan segala-galanya, sedangkan Dewa dan manusia bagian dari ciptaannya. Tuhan yang selalu menjalankan apa yang terjadi kebutuhannya. Tiga, dunia nyata dan dunia gaib. Kekuatan sakti dan kekuatan sosial. Dunia nyata itu adalah dalam kehidupan manusia sekarang kalang suku Moronene. Di dunia gaib juga diyakini mereka karena juga ciptaan maha kuasa. Contoh masyarakat Moronene, khususnya pada masyarakat adat. Masyarakat adat Hukaya Laya. Empat, upacara-upacara keagamaan. Upacara keagamaan sering dilakukan pada kalangan masyarakat adat Moronene. Hukaya Laya yaitu Tulabala. Selain itu juga di alam bahasa adat Tulabala bisa dikenal dengan Montowehi Monua, adalah salah satu bentuk pensucian kampung, itu dilakukan setahun sekali. 5. Agama Islam dan agama lain di Sultra. 1. Agama Islam. 2. Agama Kristen. 3. Agama Kristen Katolik. 4. Agama Buddha. 5. Agama Hindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM N1D1-19109. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yakni kesenian tradisional suku Moronene. Tarian dalam kesenian tradisional suku Moronene terdiri atas 4, yakni yang pertama tarian Malulo, tarian Oore, tarian Lumense, dan tarian Morengku. Tarian-tarian ini biasa dilakukan pada saat acara-acara atau kegiatan pernikahan atau sebagai penjemputan tamu ataupun dalam acara-acara tertentu. Baik, dalam kesenian tradisional suku Moronene ini terdapat 3 bagian, yakni yang pertama adalah seni sebagai ekspresi keagamaan. Seni sebagai salah satu alat dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial, juga sebagai bentuk budaya yang dapat mempersatukan seseorang dalam interaksi secara tidak langsung. 2. Prinsip-prinsip penataan dan ruang. Prinsip-prinsip penataan dan ruang adalah sebagai corak dan ciri khas dari suku Moronene. Gambaran hiasan dalam ruangan tertentu dalam suku Moronene yaitu dilambangkan pada rumah-rumah kerajaan. Sebagai salah satu gambar yang penuh makna dan arti yaitu contohnya Talulu, adalah gambar atau lukisan pada ruangan atau tiang-tiang rumah adat pada suku Moronene. Ada pula kain soket yang bergambarkan ciri khas dari Bombana ini, bisa terdapat pada kain-kain baju adat. 3. Bentuk-bentuk kesenian. Bentuk-bentuk kesenian terdiri dari 3 bagian pula, yakni pertama adalah tarian Lumense. Tarian Lumense ini dilakukan oleh pemuda-pemudi Kabayena yang telah terlatih dan dalam tariannya memiliki makna tertentu. 2. Tarian Montasu. Tarian Montasu ini dilakukan sebagai bentuk bahwa tahun panen padi ladang telah selesai dan siap menyambut panen padi ladang selanjutnya. 3. Ada juga disebut Molanda. Molanda ini dilakukan pada saat pesta panen, yaitu dengan cara menumbuk padi menggunakan lesung dengan berirama dan dilakukan oleh 5 orang satu lesung. Ini menandakan bahwa kegembiraan mereka menyambut tahun panen. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.